Operasi ketenteraan yang sepatutnya mengambil masa 90 minit bertukar menjadi pertempuran sengit selama 15 jam setelah dua buah helikopter Amerika Black Hawk ditembak jatuh dan menyebabkan tentera Amerika Syarikat yang cedera dikepung musuh. Pertempuran di Mogadishu, Somalia antara kisah pertempuran dengan musuh yang dianggap lebih lemah. Sekumpulan tentera elit Amerika Syarikat ditugaskan untuk menangkap dua orang pejuang militan Somalia yang sangat dikehendaki bernama Mohamed Farah Aidid dan dua orang pembantu setia beliau. Kisah ini ada diceritakan dalam buku dan filem blockbuster barat. Akan tetapi, kisah sebenar yang terjadi adalah lebih penting untuk diketengahkan selain dari penceritaan sudut Hollywood sahaja. Jadi, video kali ini kami akan berkongsi kisah Black Hawk Down dari Malaysia. Teruskan menonton. Sejarah ringkas Somalia. Somalia adalah negara yang kecil dan tandus. Akan tetapi lokasinya yang strategik di bahagian sepanjang pantai sebelah timur Afrika menjadikannya sejak dari dahulu lagi sebagai tumpuan penjajah dari Eropah sehingga kurun ke-20. Apabila Somalia mendapat kemerdekaan dari penjajahan Eropah pada tahun 1960, ketiadaan pemerintah di waktu itu telah membuka peluang kepada pejuang militan diktator yang kejam bernama Mohamed Siad Barre. Selepas Barre menggulingkan kerajaan, beliau memaksa rakyat Somalia menjadi bahan eksperimen untuk projek sosialisasi saintifik hasil sokongan daripada Soviet Union. Akan tetapi, ianya hanya membawa lebih keburukan untuk rakyat yang sememangnya sudah berada di dalam ekonomi yang teruk dan masalah kebuluran yang berleluasa. Akhirnya, Barre dilucutkan jawatan semasa kekecohan dan keganasan oleh rakyat pada tahun 1991. Ini sekali lagi menyebabkan kerajaan Somalia tiada pemerintah. Kali ini, tampuk pemerintahan diambil oleh bukan seorang diktator, akan tetapi oleh satu puak yang mempunyai komander yang kejam, termasuklah orang kuat yang dilatih oleh pihak Soviet, Jeneral Mohamed Farah Aidid. Hingga tahun 1992, masalah kebuluran yang serius telah menyebabkan kematian sehingga 100,000 orang dalam masa hanya 5 bulan sahaja. Usaha United Nations ataupun UN membawa masuk bekalan makanan tersekat dengan masalah ketidakstabilan politik dan huru-hara dalam negara. Pihak berkenaan berusaha keras untuk mengelakkan peningkatan kematian, iaitu dianggarkan 2 juta rakyat Somalia mati akibat kebuluran. Apabila bantuan makanan sampai, ianya akan dicuri dan jatuh di tangan puak pejuang militan bergantung kepada siapa yang berjaya mencuri bekalan tersebut dahulu. Akan tetapi, Jeneral Aidid yang angkuh enggan menerima sebarang bantuan dan menyatakan beliau tidak perlukan orang luar dan mengugut akan membunuh semua pihak dari misi bantuan. Keganasan terus berlaku hingga tahun berikutnya. Dan pada tahun 1993, tentera puak militan Aidid ini telah mula menyerang dan membunuh pihak dari misi keamanan. Kemudiannya pada tahun 1993, misi bantuan dan keamanan UN beralih dari misi bantuan keamanan kepada usaha untuk menangkap Aidid dan pengikutnya. Misi pihak tentera UN yang berada di sana adalah untuk menjaga keamanan, akan tetapi tugas yang digalas sangat berbahaya. Kempen ketenteraan. Pada 1993, sewaktu krisis di Somalia hangat berlangsung, pihak Amerika membuat keputusan untuk melatih sekumpulan tentera berkemahiran tinggi untuk satu misi yang diharap boleh membawa kestabilan dalam negara itu. Dua unit elit tentera Amerika Syarikat, iaitu Delta Force dan Army Rangers, bergabung untuk membentuk Task Force Ranger. Misi unit ini ialah untuk menangkap ketua puak pejuang militan dikenali sebagai General Aidid yang dilihat semakin berkuasa. Pihak tentera Amerika walaupun dilihat sangat berkemahiran tinggi dan mempunyai senjata yang hebat, mempunyai beberapa kekurangan. Mereka tidak mengetahui selok-belok kawasan musuh yang sangat berlainan dengan kawasan latihan kebiasaan tentera. Banyak pertempuran di Somalia berlaku di kawasan padat dan tidak tersusun, iaitu di bandar Mogadishu yang sangat sempit serta padat dengan penduduk di mana ia sangat sukar dilalui oleh tentera. Oleh itu, tentera militan Somalia sangat berpengalaman dalam selok-belok kawasan ini dan ini memberikan kelebihan yang sangat besar. Pihak Amerika juga menggunakan hanya sedikit analisa ketenteraan iaitu intel untuk membantu dalam kempen ini. Mereka juga silap menangkap rakyat biasa yang dianggap sebagai General Aidid. Dalam peristiwa lain, pihak Amerika juga telah menangkap sekumpulan 20 tentera Amerika dianggap dari pihak Aidid yang sebenarnya adalah konvoi daripada pihak UN. Ramai penduduk berprasangka buruk terhadap pihak Amerika. Oleh itu, mereka tidak dapat memperolehi maklumat yang cukup dari penduduk. Pertempuran di Mogadishu. Pada 3 Oktober 1993, seramai 160 orang tentera Amerika Syarikat menyertai Operation Gothic Serpent di Mogadishu, ibu negara Somalia dalam misi untuk menangkap General Aidid dan dua letnan tertinggi beliau. Pasukan terlibat terdiri dari unit tentera Amerika yang paling elit. Pasukan tentera Amerika Syarikat bergerak ke sebuah bangunan usang di Mogadishu yang dipercayai berlaku pertemuan melibatkan Aidid.
Rancangan dibuat di mana pasukan Delta Force akan memasuki bangunan tersebut dan Ranger akan mengawal di luar. Pasukan Delta Force menangkap 24 orang pengikut Aedit, akan tetapi tidak berjaya menangkap target sebenar. Sekali lagi, maklumat dari pihak intel adalah salah dan jeneral Aedit tidak dapat dijumpai. Pasukan Ranger memecah masuk ke dalam bangunan dengan bantuan dari peluru berpandu Black Hawk, menyebabkan pengikut Aedit mula menyerbu di kawasan tersebut, termasuklah penduduk yang bersenjata, dan berlaku kekecohan yang sangat teruk kerana mereka menjangkakan sedang diserang pihak Amerika Syarikat. Dua buah helikopter Black Hawk ditembak jatuh. Helikopter Black Hawk pertama ditembak jatuh dan merubah keadaan pertempuran. Juruterbang dan pembantu telah mati serta-merta. Helikopter Black Hawk kedua yang dipandu oleh Mike Duran ditembak oleh pelancar granat, akan tetapi masih boleh terbang. Mereka mendekati kawasan helikopter pertama yang terhempas untuk memberi bantuan. Tentera Amerika Syarikat yang lain juga bergegas ke kawasan tersebut dan terpaksa melalui kawasan yang mengalami kekecohan serangan dari militan dan penduduk bersenjata. Kemudian helikopter Black Hawk kedua juga terhempas dan juruterbangnya Mike Duran mengalami kecederaan parah. Tentera bantuan telah cuba menyelamatkan seberapa ramai tentera di kawasan helikopter pertama terhempas. Pihak tentera Amerika Syarikat tidak dapat menandingi jumlah tentera militan Somalia yang terlalu ramai. Gordon dan Sugar telah dibunuh dan juruterbang Black Hawk Duran ditangkap dan dikurung selama 11 hari. Apabila tentera dari 10 Mountain Division datang memberi bantuan kepada tentera yang terperangkap, di mana mereka juga disertai oleh pasukan keamanan UN Pakistan dan Malaysia. Bagaimana tentera Malaysia memainkan peranan dalam misi ini? Dalam pertempuran di Mogadishu, United Nations Operation in Somalia 2 menghantar lebih 100 tentera dari Batalion ke-19 Tentera Diraja Malaysia. Pasukan ini adalah sebahagian dari tentera keamanan UN yang menyertai misi menyelamatkan tentera Amerika Syarikat yang terperangkap. Apabila helikopter Black Hawk pertama ditembak jatuh, konvoi menyelamat segera dihantar yang disertai oleh tentera UN Pakistan dan Malaysia. Misi ini adalah sangat sukar dan berbahaya. Konvoi ini membawa 100 kenderaan tentera UN sepanjang lebih 3 km dan juga dibantu oleh helikopter Black Hawk serta helikopter penyerang Cobra Amerika Syarikat untuk menyelamatkan tentera Ranger yang terperangkap. Dalam kemarahan pasukan konvoi ke bandar Mogadishu dan kawasan pertempuran di Pasar Bakara, tentera Amerika Syarikat dan yang lain berusaha mempertahankan tentera yang ditembak jatuh dari Black Hawk pertama dan tentera penyelamat yang awal sampai tetapi telah terperangkap di tempat kejadian. Mereka mendapat tentangan sengit dari pejuang Somalia dan ramai yang cedera serta terbunuh. Korporal Mak Aznan Awang yang ketika itu berusia 24 tahun adalah satu-satunya tentera Malaysia yang terkorban di awal pagi pertempuran pada 4 Oktober. Beliau sedang memandu kereta perisai pengangkut Malaysia Condor dan kemudiannya diserang oleh roket granat militan Somalia. Korporal Mak Aznan terkorban manakala 7 lagi tentera Malaysia cedera dalam misi ini. Beliau telah dianugerahkan Anugerah Seri Pahlawan Gagah Perkasa dalam keberaniannya. Rakan tentera seperjuangan dari Malaysia amat sedih mendengar berita kematian Korporal Mak Aznan. Namun mereka meneruskan misi seperti yang dirancang untuk menyerang tentera militan Somalia habis-habisan bagi membawa keluar tentera Ranger Amerika Syarikat dengan selamat. Mereka berjaya mengalahkan pengganas yang berselindung di bangunan-bangunan berdekatan. Tentera Amerika Syarikat berjaya ditemui dan ramai daripada mereka mengalami kecederaan parah. Mereka dibawa menaiki kereta perisai dan tentera yang tidak cedera turut mengikuti dari belakang untuk keluar dari kawasan pertempuran. Akhirnya, mereka berjaya keluar dari bandar Mogadishu pada pukul 6 pagi. Kesimpulannya, di sebalik keberanian anggota Seksyen Batalion ke-19, Regimen Askar Melayu di Raja Malaysia, usaha mereka disisihkan di media-media antarabangsa dan di dalam filem barat Black Hawk Down 2001 yang menggambarkan tentera Malaysia tiada peranan penting dalam misi ini. Filem perang Black Hawk Down hanya menonjolkan keberanian dan kejayaan satu pihak sahaja. Pihak UN telah berundur dari Somalia pada tahun 1995 dan Jeneral Aedit telah mati setelah pertempuran puak militan berlaku pada tahun 1996. Sehingga sekarang, Somalia masih tidak stabil dalam krisis kemanusiaan yang berpanjangan. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.